untuk hari ni kita bercakap pasal DAP. Habis tadi Zati dah cakap sedikit pasal quick facts DAP, latar belakang DAP, kaitan DAP dengan Singapore dan macam-macam lagi, okay? And sekarang ni Zati nak beritahu pula untuk sekarang masa kini punya DAP, okay? So DAP ni dia bertanding dekat kawasan-kawasan yang penduduknya adalah 40% ke atas penduduk Cina, okay? Kenapa penduduk Cina dipilih? Sebab mungkin lah, ni pendapat Zati sendiri, mungkin sebab orang-orang ataupun pemimpin-pemimpin dalam DAP tu sendiri merupakan kebanyakan dia orang Cina. So bila orang Cina bertanding dekat kawasan orang Cina, so trust tu macam ada sikit lah kan, sebab sesama kaum kan, macam tu, okay? So kiranya macam tu lah. So DAP ni banyak mempengaruhi dekat kawasan yang penduduk dia 40% ke atas penduduk Cina. Dan untuk struktur, secara struktur dia pula, okay, DAP ni dia jawatan setiausaha agung tu lagi tinggi daripada jawatan presiden tu sendiri. Sebab tu Lim Kit Siang dan Lim Kit Siang menjadi setiausaha agung, okay? Dan Lim Kit Siang selepas Lim Kit Siang menjadi setiausaha agung, anak dia pula menjadi setiausaha agung. Dan dikatakan macam orang macam setiausaha agung ni untuk jawatan adik beradik. Lepas anak Lim Kit Siang punya ni, so cucu Lim Kit Siang pula masuk, okay? So DAP ni masih menjadikan Malaysia from Malaysia ni sebagai satu slogan. Dan slogan ni macam nampak lemah kan dengan masa sekarang ni, okay? So DAP perlu merubah kalau nak maju lah, macam tu, okay? So maybe sekarang ni DAP sedikit slow disebabkan slogan yang digunakan tu sangat lemah. Dan diorang mengikut slogan tu sendiri. So maybe diorang kena berubah untuk menjadi lebih maju pada masa akan datang.